Nah, ambil ke dalam panih sarung langsung. Aduh. Hal bang panih. Aduh. Langsung jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video yaitu Ustaz Syamsul Debat tidur bersama dengan suami daripada Ar-Rahman TV. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Ar-Rahman TV, masya Allah cantik. Yang ketiga, tidur sama-sama. Ada orang perempuan saya ceramah dekat Akademi Audit Negara. Dekat nilai, NSTEC. Dekat nilai tu, dia punya NSTEC, Akademi Audit Negara punya canggih tempat latihan ni. Bilik seorang satu, tak ada bilik untuk dua orang, tak ada. Semua bilik seorang satu. Tetapi kalau dia taraf dia, dia punya kojo tu, gaji dia pegawai lah, pegawai ke atas. Dia bilik dia tu siap ada bilik air. Okey. Bilik seorang satu dan siap bilik air. Tapi mana yang bukan pegawai, bilik seorang satu tapi bilik air join. Aha. Memang cantik, 5 bintang bilik itu. Ramai yang tak boleh tidur. Sebab apa? Dia kata biasa sebelum tidur kena gosok roy suami dulu baru lelap. Dia tak payah lelap dia. Okay. Roy suami. Boroy lah boroy. Boroy apa kot tu diusap 2 kali berdepek tidur. Okey. Dan menurut kajian 80% lelaki boroy ni romantik. Bertuahlah kalau lelaki kita boroy. Dia tak je, tapi tak romantik pun sebab kita tidak membenarkan romantik itu keluar. Begitu abang, abang nak romantik-romantiklah sikit kat rumah. Ha. Iyo. Saya kan banyak mood romantik dapat kat Penang ni lah. Betul. Kan? Penang, Kedah, bila Ustaz Anas bawa jalan ni, jalan je jauh orang sayur, tengok pemandangan, ya Allah. Langsung keluar lagu, angin bertiup di pokok. Ah, dia macam tu lah kan. Memang orang kata damai lah kat Penang ni. Wah, lain macam bunyi tu tau. Itu tau, banyak, macam banyak kali dah datang ni. Orang rumah saya dah comel lah tu. Abang ni jajak Penang, jajak Penang ada apa-apa kau. Tu lah tu. Orang perempuan tu lah masalah tu. Tak boleh kita buat satu benda tu macam maksud sungguh sikit dah lain macam. Tu kadang lelaki pening tu balik doreh salah, balik lambek salah. Aha. Lelaki pergi tarawih, balik tadarus. Balik tanya tu, lambek balik in. Abang tadarus tadi. Tadarus ke kau ada kopi? Lelah mulut kau eh. Macam tu lah. Dia tanya besok tu kan, tak tarawih pun. Lepas isyak tarawih balik. Sebab takut bini bising. Awal balik ni bang, la ilaha illallah. Tak ada, tak apa. Kau tak semayang, nak mulut, mulut tengok mulut. Orang lelaki ingat ni, saya ajar. Lain kali kalau balik rumah, bini tahu. Awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Pergi mana tu bang? Awal lagi gitu. Keluar balik, keluar balik. Lepas tu memang dia tak tanya lagi. Memang dia tak tanya kan. Hari ni tak nak tanya ke? Tak nak lah, kan tanya ke bang keluar balik. Kan. Boleh, boleh, boleh. Tak ada maksud, boleh tanya saja. Tidur sesama. Kadang-kadang yang muda-muda tak ada masalah. Yang tua-tua ni. Kan? Yang tua-tua ni. Ramai menghalau suami. Suami yang menghalau tu. Luar ni. Pergi terluar tu. Menyemak. Ya. Kadang lelaki tu saja pegang. Ni apa ni? Mengeseng. Hei. La ilaha illallah. Dia nak manjok. Yang dia pegang. Yo. Kita jawab semangat tu ada semangat. Semarak kasih sayang. Ni yo. Dulu sebelum kahwin je tengok. Kaulah kunci cintaku di dalam hatimu ramlah ram. Kaulah segalanya rusah anaya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zianazin. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga. Pada syurga di wajahmu, Nash.
judul lagu. Akhirnya kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Bila dah kahwin, mulalah dia berada di persimpangan dilema norak. Luka dilukai Shima, keliru Ajay dan Nurul. Mulalah dia rajuk Rahmat. Kalau rela ku pujuk Spider, tak apa. Lalu ambil keputusan pergi tak kembali Robbani. Sebelum pergi sempat dia hai hai bye bye Azlin. Yalah, dah bergaduh baru tahu, dah berpisah baru betul, tahu. Betul, betul. Yeah? Bila dah berpisah baru tahu. Yang suami aku dulu memarah, tetap bawa duit belanja, tetap bawa lauk. Yang isteri pun, yang suami pun sama. Dulu bini aku marah-marah macam mana pun tetap masak. Marah-marah macam mana pun tetap layan aku. Marah-marah macam mana pun tetap gosok baju. Baju gosok, seluar gosok, suar dalam pun gosok. Tak mana side pun tak tahu. Tapi gosok tu kadang suami tak sabar pula tu. Cepatlah sikit, pakai paling panas. Nak ambil suar dalam tu, panik sarung langsung. Aduh. Hal bang, panik. Aduh. Langsung jadi tolos baru masak. Mana tu tak? Dia punya suhu dia tu. Suhu. Mana? Kan? Jadi nak cakap segan, dia pun SMS, aku mau pulang amok. Dia pun jawab, terserahlah padamu era Fazira. Seandainya masih ada cinta Dayang Nur Faizah. Bila dia baik balik, dia pun raikan cinta M. Nasir. Kerana sesungguhnya ini adalah soal hati era Fazira. Dah kan tu? Aduh. Kan, panjang bona lah tajuk lagu tu kan. Memang iyalah, sebelum kahwin bukan main gini lah. Kahwin bisa-bisah apa-apa. Betul. Dihalau lah kita tidur luar. Dah lah tak ada toto. Tidur teh tika mengkuak. Tidak tika tempat makan tadi. Miang-miang badan. Tu cucuk lah tulang tadi tak bersih. Selimut tak pula ada, tarik kanera membeli haji selubung putih. Yang bini nak kencing pukul 3 pagi. Ya Allah, jenazah siapa? Macam jenazah kumpul lagi tu nak. Kan, jangan macam tu. Betul. Dulu sebelum kahwin bukan main ni kan. Kan. Bukannya macam-macam lagu dia nyanyi untuk isteri dia tu. Untuk suami, sayang menyayang, cinta dikenang, perasaan menjadi rindu. Bini kat dapur, oh lihatlah diriku. Ah, macam tu. Bila dah bergaduh, sebelum ya, awal-awal nikah macam tu. Bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Saya pun dapat lagu tu. Kan? Lepas tu bila dah berpisah, tercari-cari. Awak kat mana? Awak kat mana? Iyo, harga itu. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi, tidur bersama dengan suami. Kalau ada terjadi macam tu, parah lah, parah, pelik lah macam tu kan. Teruk lah, teruk macam tu kan. Sebab apa, kalau I tak faham jugalah kenapa macam tu kan. Ada suami I tidur kat luar je macam tu. I ada ke macam tu kan? Kalau ada boleh komen, tapi jangan kau lakukan lagi. Sebab itu tak baik lah. Tidur dengan suami tu pahala tau. Malam tidur pun pahala. Macam mana tidur dengan suami tu. Kalau tak tidur, setan tu besek-besek. Tak payahlah, tak payahlah. Itulah godaan-godaan daripada syaitan dan bujukan-bujukan daripada syaitan agar kita tu tak tidur bersama macam tu lah. Ya, setidaknya kita mengingat awal-awal kita macam tu kan. Awal-awal kita menikah tu macam mana. Romantik lah, mesra lah kan. Tapi kenapa akhir-akhir macam tu? Ni kena berfikir kembali. Berfikir kembali. Ingat yang masa indah-indah. Jangan ingat yang tak indah tau. Kalau kita ingat yang indah, hidup kita akan bahagia. Tapi kalau hari-hari kita ingat yang tak indah, tak elok-elok, kita ingat je. Pening pala, stres lah, cepat tua macam tu. Okay guys, dah. Okay guys, terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Dan ya,
sayangi istri dan sayangi suami kita agar kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan juga jangan lupa untuk sayangi selalu kedua orang tua kita. Jangan derhaka, sebab derhaka kepada orang tua, Allah juga akan marah kepada kita atau murka kepada kita. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.